Guna mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dalam penggunaan alokasi dana desa atau ADD, Kejaksaan Negeri Sintang berinisiatif memberikan konsultasi hukum terkait pengelolaan keuangan negara termasuk dana alokasi desa. Kegiatan sosialisasi penggunaan dana desa ini dilaksanakan pada hari Kamis pagi 24 Agustus 2017 dan dilaksanakan di Gedung Pancasila Sintang. Hadir juga pada kegiatan ini Bupati Sintang Jarod Winarno, Wakil Ketua DPRD Sintang, Kejari Sintang, jajaran SKPD, Forkopinda, Camat, Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan konsultasi hukum agar penggunaan alokasi dana desa ini dalam melakukan penggunaan keuangan negara tidak bertentuan dengan aturan yang ada. Rangkaian kegiatan pembukaan sosialisasi penggunaan dana desa ini diawali dengan laporan Ketua Panitia oleh Kepala Bagian Hukum dan HAM Kantor Pemda Sintang Roni, serta dilanjutkan dengan sambutan Bupati Sintang sekaligus membuka langsung kegiatan sosialisasi tersebut. Bupati Sintang Jarod Winarno mengatakan, kegiatan ini berkat inisiatif dari Kejaksaan yang bertujuan untuk mensosialisasikan penggunaan dana desa yang niatnya baik dari pemerintah untuk peningkatan infrastruktur desa, meningkatkan pemberdayaan desa, serta agar penggunaan dana desa ini lebih baik. Daerah perbatasan, syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, sosialisasi dana desa oleh TP4D Kabupaten Sintang saya nyatakan resmi dimulai. Suasana HUT kemerdekaan kita, Indonesia kerja bersama. Kepedulian, rasa cinta jajaran kejaksaan untuk Indonesia. Jadi ingin mengawal agar dana desa ini yang niatnya baik dari pemerintah kepada desa untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur di desa. Lebih memberdayakan masyarakat desa. Pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan di tingkat desa ini, semuanya bisa berjalan dengan baik. Ya, tidak ada apa-apa juga. Kemudian juga untuk melebih meningkatkan rasa percaya diri. Karena sekarang ini dengan berbagai kasus yang ada ini kan, rasa percaya diri kepala desa dan perangkat desa, ketua dan anggota DPD ini agak kurang kan, takut-takut ya. Jangan ada apa-apa. Inilah cara kita buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Lukman, Sintang TV melaporkan. Acara 2017, Kamis 24 Agustus 2017.